Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang Ustadz, pada pagi yang cerah ini? Alhamdulillah, masih semangat ya. Untuk kali ini, Ustadz masih menjelaskan tentang permainan bola besar. Yang kemarin Ustadz jelaskan tentang permainan bola voli, sekarang kita bahas tentang permainan bola basket. Kali ini, mari kita simak apa-apa saja yang terdapat dalam permainan bola basket. Pengertian bola basket. Bola basket adalah suatu permainan bola besar yang dimainkan oleh dua regu yang masing-masing regu terdiri atas 5 orang pemain. Jenis permainan ini bertujuan untuk mencari nilai atau angka sebanyak-banyaknya dengan cara memasukkan bola ke ring lawan atau ke keranjang lawan. Bola basket terbuat dari kulit, karet, atau bahan sintetis lainnya. Bola itu harus dipompa dan bila dipantulkan pada ketinggian 1,80 meter harus memantul 1,40 meter. Lingkaran bola 74,9 sampai 78 cm. Berat bola 567 sampai 650 gram. Sekilas sejarah dan ukuran lapangan bola basket. Permainan bola basket diciptakan oleh James Naismith pada tahun 1891. Panjang ukuran lapangan bola basketnya itu adalah 28 meter, sedangkan lebar adalah 14 meter. Ketentuan tentang waktu pertandingan. 1. Masa waktu suatu pertandingan yaitu 2 kali 20 menit atau 4 kali 12 menit. Yang kedua, masa istirahat di antara babak berlangsung selama 10 menit atau 15 menit. Time out yang diberikan. 1. Untuk pertandingan dengan waktu 2 kali 20 menit, 2 kali kesempatan time out untuk setiap regu selama babak pertandingan berlangsung. 3 kali kesempatan time out untuk setiap regu selama babak kedua pertandingan berlangsung dan 1 kali time out setiap babak tambahan. Gambar ini adalah gambar orang sedang dribbling. Dribbling adalah membawa bola dengan memantulkan ke lantai, baik secara berjalan maupun berlari dengan telapak tangan yang terbuka. Gambar selanjutnya adalah gambar chest pass. Apa itu chest pass? Chest pass adalah oporan setinggi dada. Untuk mengoper setinggi dada, si pengoper harus memegang bola dengan baik. Si penerima harus meletakkan tangan di dada dengan posisi telapak tangan yang terbuka. Demikianlah pembahasan tentang materi bola basket dan Ustaz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.